Andar Zagar harus menerima kenyataan ketika pasukan kavalerinya mengalami kekalahan total di garis belakang pertempuran. Sementara di depannya, infanteri pasukan Muslim kembali menekan dengan dukungan kavaleri. Dalam situasi ini, pasukan Persia menderita korban jiwa pasukannya dalam jumlah yang sangat besar. Tidak ada pilihan lain, beberapa pasukan Persia melarikan diri dari pertempuran selagi sempat. Begitu halnya dengan Panglima Persia, Andar Zagar. Dalam sebuah kesempatan, dia berhasil meloloskan diri dari kepungan pasukan Muslim. Dalam beberapa catatan ahli sejarah, akhirnya Andar Zagar ditemukan mati kehausan di gurun pasir nan panas.